Hari Pers Nasional atau HPN yang rutin diperingati di Indonesia termasuk di Kabupaten Wonosobo setiap tahunnya digelar dengan cara yang berbeda oleh komunitas jurnalis Wonosobo atau KJW berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Wonosobo khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud serta Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan atau Dispaperkan Kabupaten Wonosobo pada HPN 2024 ini, yakni dengan event Kelar Potensi Daerah yang berlangsung selama dua hari Sabtu Minggu, tanggal 2 dan 3 Maret kemarin, berlokasi di area Pendopo Baru, Gerbang Mandala Wisata Wonosobo. Mengangkat tema mengawali transisi kepemimpinan nasional dan keutuhan bangsa, Gelar potensi daerah tersebut dilaksanakan dengan konsep expo atau bazar, yang terdiri dari stand-stand produk lokal Wonosobo berkualitas tinggi, mulai dari kopi, teh, durian, serta yang paling unik yaitu tembakau linting, yang sudah menjadi tradisi sejak zaman dulu di Indonesia, termasuk Wonosobo, yang mulai dihidupkan kembali dan sempat menjadi trendsetter di Indonesia sejak peluncuran film terkait gadis tembakau linting. Dalam perayaan HPN di Wonosobo ini, para pengunjung tak hanya bisa memborong produk-produk unggulan tersebut, namun bisa pula mencoba langsung sensasi melinting rokok kretek di tempat, serta bisa juga melihat proses pengolahan tembakau sejak masih berupa daun hijau, pencacahan, atau yang biasa disebut sebagai ngerajang bako, hingga pengeringan dan pengemasannya. Tak hanya expo produk, dalam gelar potensi daerah ini diselenggarakan pula beragam kegiatan edukasi dan sosialisasi, seperti diskusi publik yang mengangkat tema potensi lokal Wonosobo, kick-off koleksi atau kolaborasi aksi ekspresi antara platform-platform milik Pemkap bersama berbagai komunitas di Wonosobo, penampilan seni budaya khas Wonosobo, serta hiburan live music. Di samping kegiatan promosi, edukasi, dan sosialisasi tersebut, dalam rangka HPN 2024 di Wonosobo ini diselenggarakan pula kegiatan kompetisi berupa lomba menulis reportase yang menceritakan jalannya kegiatan gelar potensi daerah selama dua hari tersebut, khusus bagi para pelajar dan mahasiswa Wonosobo. Adanya beragam mata acara dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional 2024 di Wonosobo ini merupakan wujud hadirnya para insan pers serta lembaga media di Wonosobo untuk membantu mengekspos potensi-potensi lokal Wonosobo agar semakin banyak dikenal baik di kancah nasional hingga internasional. Tim Liputan melaporkan untuk Web TV.